Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita kembali lagi ya hunting, masih di seputaran jalan bypass, tepatnya di loketnya MPM PT Mutia Putri Mulia tujuan Jabodetabek Bandung Sukabumi. Ada berapa unit ya untuk keberangkatan MPM dari Sumatera Barat? Dan ada sedikit informasi nih untuk para calon penumpang MPM ya, apa ya kira-kira informasinya, biar nggak penasaran seperti apa informasinya. Yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Oke lah, kita tunggu aja nih kedatangan armada MPM trip yang pertama. Infonya sebentar lagi bakalan masuk ya. Inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket MPM Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada MPM untuk keberangkatan hari ini dari Sumatera Barat. Kita belum tahu ya ada berapa unit yang berangkat. Untuk armada yang bertugas pun kita belum tahu nih nopin berapa, julukan apa. Ini kita masih menunggu kedatangan armada MPM trip yang pertama. Untuk okupansi penumpang yang naik dari loket MPM ini baru ada beberapa orang yang naik ya, dan sebagian lagi para penumpang belum hadir ke loket MPM Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Oke, kita tunggu aja trip pertama yang akan berangkat pada pagi hari ini ya. Oke, ini dia masuk armada MPM trip yang pertama yang datang dari arah Tarusan pesisir selatan, premium kelas seat 30 legres dengan julukan Mandalika. Ini ada full busway juga nih, MPM Mandalika ini ya. Ini bus diparkirkan dulu dan bersiap-siap menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket MPM Jalan Bypass Kota Padang. Oh iya, hampir lupa, untuk MPM ini nggak berangkat ya. Jadi bus ini piket dari Tarusan menuju ke Padang. Infonya sampai kemarin atau tadi pagi nih MPM Mandalika nih. Oke lah, kita tunggu aja kedatangan armada MPM yang kedua yang datang dari arah Lubuk Basung via Kota Padang. Ini nggak tahu nih julukannya apa, nopin berapa, infonya sebentar lagi bakalan masuk. Ini dia para penumpang yang naik dari Tarusan pesisir selatan untuk keberangkatan hari ini MPM dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Infonya ada dua unit ya, yang satu lagi start dari Bukit Tinggi via Danau Singkara. Kita masih menunggu kedatangan armada MPM yang datang dari Lubuk Basung via Kota Padang. Infonya sebentar lagi bakalan masuk ke loket yang ada di Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Oh ya, untuk penumpang yang dari Tarusan cukup ramai ya untuk MPM ini hari ini, penumpang yang dari Tarusan. Oke lah, kita tunggu aja nih kedatangan armada MPM trip yang kedua yang datang dari Lubuk Basung. Dan juga ada sedikit info nih, MPM lagi mengadakan voucher makan Babuko Basamo ya. Ini dia armada yang kita tunggu-tunggu, datang juga nih armada MPM yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Ada MPM Big Top 28 legres dengan julukan Manchester City. Ini bus diparkirkan dulu dan bersiap-siap menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket MPM Jalan Bypass Kota Padang. Jadi untuk Mandalika hari ini tidak berangkat ya, untuk keberangkatan besok infonya ya. Oh ya, untuk Dun Sanak Kasadunyo yang ingin pulang kampung jo bus MPM itu ala bisa dipasang tiketnya ya. Nah, silakan dipasang tiketnya sekarang juga. Yang nio pulang kampung dari Jabodetabek Bandung Sukabumi ke Sumatera Barat. Oke lah, waktu tunggu saya penumpangnya naik ke dalam deh.
Nah, ini dia informasi untuk para calon penumpang akan mendapatkan voucher makan Babuko Basamo MPM berlaku dari tanggal 10 Maret sampai 20 April 2024 sebanyak 30.000 khusus untuk rumah makan Mutia Putri Minang. Jadi para penumpang dapat voucher makan sebanyak 30.000 dalam satu kali perjalanan di rumah makan Mutia Putri Minang yang ada di Damas Raya dan juga Kalianda. Jadi hanya satu kali ya voucher makan ini berlaku di rumah makan Mutia Putri Minang. Ini ada syarat dan ketentuannya nih. Oke lah, kita lihat syarat dan ketentuannya. Nah, ini para penumpang juga udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin MPM. Itu dia, MPM lagi mengadakan promo Babuko Basamo di rumah makan MPM yang ada di Damas Raya dan juga Kalianda. Untuk promo ini dapat digunakan hanya satu kali makan di salah satu rumah makan MPM. Jadi hanya salah satu rumah makan MPM ya. Jadi hanya satu kali. Oh ya, ini sebentar lagi bus MPM bakalan berangkat meninggalkan loket yang ada di Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Jadi untuk hari ini keberangkatannya MPM dengan julukan Manchester City ini full seat ya, dan tidak ada lagi seat yang tersisa di dalam kabin MPM Manchester City. Ini para penumpang udah naik semuanya ke dalam kabin MPM Manchester City. Yuk diburuan dipesan tiketnya dari sekarang ya. Ini para penumpang udah naik semuanya ke dalam kabin MPM dengan julukan Manchester City. MPM berangkat meninggalkan loket yang ada di Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Ini nanti bakalan singgah dulu di Terminal Baris Solo dan langsung menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu ya hunting kita di loket MPM. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye. Ini MPM Mandalika. Gak tau nih, OTW pencucian atau ke garasi ya. Oke, semoga selamat sampai tujuan buat MPM Manchester City.